Weh, panas tu hari ni. Ya weh, kalau manusia ambil berat tentang alam sekitar, mesti tak jadi macam ni. Ish. Ah, tengok, dah jadi pemanasan global lah. Pemanasan global terjadi disebabkan oleh karbon dioksida, karbon monoksida, SPF dan gas lain yang berlebihan. Ini disebabkan kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab seperti penebangan pokok yang berlebihan. Betul tu, kalau pokok dah kurang, oksigen di atmosfera pun berkurang. Macam mana kita nak bernafas ni? Seterusnya disebabkan pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan kenderaan yang berlebihan yang meningkatkan karbon monoksida. Ish, kalau manusia tak buat semua ni, pemanasan global takkan jadilah. Betul tu, disebabkan itulah banyak kesan yang terjadi. Lapisan ozon akan menipis, suhu dunia pun meningkat, glasier mencair dan dunia akan tenggelam akibat peningkatan paras air. Banyaknya kesan-kesan dia. Oleh itu, kita sebagai manusia yang bertanggungjawab sewajarnya menjaga alam sekitar dengan baik.